Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. I've been high. I've been high. Halo guys, selamat datang kembali. Oke, kali ini adalah SSD NVMe dari Adata, yaitu seri XPG. Di sini bisa dilihat ini fitur-fiturnya sudah 3D NAT, SLC. Oke, ini serinya XPG SX 6000 Lite, kapasitas 128 GB. Oke, bisa dilihat. Ini belakangnya, belakang kardus made in China. Saya beli di online seharga 360 ribuan. Oke, kita buka. Ya, di sini dalamnya sudah kosong ini. Dapatnya ini. Ada pendinginnya aluminium, ada logonya XPG. Oke, kita coba buka. Nah, ini pendinginnya terbuat dari kayak aluminium tapi tebel, bukan tebel tapi kaku. Ini oke. Kita kembali ke SSD-nya. Ini bagian belakang ada stikernya sama stiker garansi toko. Oke, ini bagian depannya terdapat 4 buah sel atau apa itu, chip buat penyimpanan. Dapat 4 buah. Dan ini adalah memory control atau apa itu, lambangnya kalau dilihat itu dari Realtek, yaitu kayak itu Tuan Crab Realtek. Rencananya ini saya mau buat penyimpanan utama atau OS-nya, OS Windows. Oke, kita coba pasang dulu. Ini sudah saya pasang ini. Ini Adata SX 6000 LNP. Yang tadi ini sudah saya install buat OS-nya. Oke, kita coba testing atau apa itu. Was it the voice? Was it the fire burning in me? Of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Oke guys, sudah ini. Ini bisa dilihat di monitor.
Ini bacanya cukup tinggi, hampir 2 giga. Kalau digigain, kalau tulisnya ini cuma 624 MB-an. Ya, lumayan mantap. Oke, guys. Sampai di sini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan mantap. Terima kasih.